Lapar aja aku ya kan, Kedan. Berasa bareng tuh kita. Majang. Mangan jolo. Kedan Jajak Kuliner, Kedan Jajak. Aku masih di Kuala Lumpur, Kedan. Ini tepatnya di Kampung Pandan Dalam, Kedan. Ya kan? Ini ada depan aku ada Masjid Nurul Hidayah, Kedan. Ya kan? Ini dia, Masjid Nurul Hidayah. Nah, ini ada satu yang viral di sini, Kedan. Yang viral, Kedan. Ini namanya ayam goreng berhantu, Kedan. Aku aja bacanya ayam goreng berhantu agak gemetar, Kedan. Ya kan? Agak gemetar aku ini apa yang berhantu? Buat penasaran, Kedan, ya kan? Ini dia, Kedan. Nih. Nah, ini ayam goreng berhantu nih, Kedan. Ini banyak nih aku tengok nih, Kedan. Ada ayam goreng biasa, Kedan, kan yang original. Ada ayam mix cheese sama apa plus Korean. Ada ayam cheese. Ada ayam Korean juga, Kedan. Ada ramen plus ayam cheese. Ada ramen ayam Korean dan harganya tidak begitu mahal nih, Kedan. Tengok nih, Kedan. 1,5 ringgit 50 sen satu potong, Kedan. Murah, Kedan, ya kan? Murah kali nih, Kedan, ya kan? Nih, nah, tuh, nah ini dia, Kedan. Seram nih ini. Ayam ini tadi udah segini, Kedan, ya kan? Banyak yang beli. Ini aku pas datang gak terlalu rame. Cocok juga, Kedan, ya kan? Jadi ganggu yang jualan, Kedan, ya kan? Ini ayam gorengnya, Kedan. Ini ada jajanan yang lain juga. Ini apa nih, Kak? Popcorn, Kedan. Ini popcorn yang manis-manis itu nih, ya. Nah, ini kakaknya nih yang punya nih. Ini lagi buat cabai saus, ya. Saus apa namanya, Kak? Hah? Saus Korea, Kedan. Jadi perpaduan nih, Kedan, kan? Malaysian food dengan Korean food ini, Kedan, ya kan? Ini yang sudah jadi, ya. Ini ada minuman juga, Kedan. Ada es jagung, ada es buah naga, Kedan, ya kan. Kak, ini buka pukul jam berapa? Pukul 11 pagi. 11 pagi sampai? Sampai ayam habis, paling awal jam 3. Jam 3? Jam 4.30. Jam 3 sore, paling lama jam 4 sore, Kedan, ya kan. Nah, satu potongnya harga ayamnya itu 1 ringgit 50 sen, ya. 1 ringgit 50 sen. Murah, Kedan, ya kan. Kalau di rupiah sekitar 5.000 perak gitu, Kedan, ya kan. Nah, ini ada banyak varian nih. Kak, ini aku dengar katanya kalau kenapa namanya ayam goreng berhantu? Jadi kalau makan di sini, Kedan, itu nanti kita dihantui, Kedan, malamnya, Kedan. Betul nggak tuh, Kak? Betul. Memang betul. Besok mau datang lagi. Jadi kalau udah makan ini, jadi besok itu ternyang-nyang mau datang lagi, Kedan, ya kan? Itulah, Kedan, ya kan? Aku mau pilih, Kedan, mau makan, ngerasain ayam kakak ini nih, ayam goreng berhantu. Kayak mana rasanya, Kedan, ya kan? Aku penasaran, Kedan. Yuk, mangan jolo. Nah, Kedan, ini kita tanya nih, kenapa namanya ayam berhantu nih, Kedan, ya kan? Kak, kenapa nih ayam berhantu namanya, Kak? Kenapa? Sebab kalau kita dah rasa ayam goreng berhantu ni, esok kita akan rasa nak lagi. Sebab tu kita panggil dia ayam berhantu. Oh, itu makanya namanya ayam berhantu, ya, Kak, ya? Akan menghantui, ya? Malam tu kita akan menghantui pelanggan. So, mau lagi, gitu ya? Mau lagi, ya? Jadi kita menjelaskan kenapa namanya yang berhantu. Katanya kalau udah makan sekali, dia mau lagi. Malam tuh dihantui nih. Mau lagi, ya. Oke, Kak, terima kasih banyak, ya, Kak. Aku mau coba dulu ayam berhantu nih, kan. Mudah-mudahan gak menghantuiku sampai Indonesia, ya, kan, Kak, ya, kan. Iya, nanti nak mau balik datang. Mau balik lagi, ya, kan. Terima kasih banyak, ya, Kak. Terima kasih banyak. Berapa potong ayam nih, Bang? Sekali masak nih, Bang? Sekali masak 60 ketul untuk dalam. Kalau satu hari 80 ke 90 ekor. 60 ketul itu satu ini? Satu kuali. Oh, satu kuali. Nah, jadi Kedan, 60 ketul itu per hari itu ini satu kuali nih. 60 ketul, Kedan, ya kan? Nah, tuh. Dua kuali mana 120 ketul. 120 ketul, ya kan? Untuk satu hari 80 ke 90 ekor. Jadi satu hari itu 80 sampai 90 ekor, ya, Bang, ya? Ya. Wih, luar biasa, Kedan. Luar biasa.
Oh, itu tepung rahasianya ya. Rahasia. Sendiri. Oh, untuk tepungnya racikan sendiri ya, Bang ya. Oh, ini udah memasak ya, Bang ya? Dengan saus ayam yang orang bisa. Ini untuk ukuran ayamnya besar-besar ya, Bang? Saiznya besar-besar ya? Makan kebalun, murah. Berapa harganya, Bang? Rp1.50. Waduh. Murah, Gidan. Jadi datang pilih-pilih ininya ya, ayam yang mana kira. Jadi datang kita ke Dan. Ini pemilih pilih juga. Lo aja kita ke Dan. Aku ada biniku ke Dan, gak bisa kira Dan. Aku ada biniku. Boleh package ya. Come. Gak bisa saya, Om. Saya ada bini ikut, Om. Balik kena kerat. Ya. Kena sekat nanti, Om. Aduh. Sebelah tuh biniku, Om. Aduh, ajak aku. Tutup telinga ya, Om ya. Mata pun tak apa. Iya, aduh. Ajak aku, Om. Kena limbas ke pulang nih, Om. Aduh. Nah, jadi kayak Dan, kita tinggal di sini, tinggal datang. Kita bisa pilih langsung. Ayamnya memang sedap. Ayam sedap ya, Om ya? Memang sedap. Tadi banyak kali. Nanti aku mau coba nih ayamnya nih, ya kan, Om? Kayak Dan, jadi kita datang kemari ya, kan? Kalian ambil ini, kayak Dan, dan kalian bawa pulang ya. Ini gunanya untuk milih ayam gorengnya nih, kayak Dan. Jadi beli di sini, ini langsung kita pilih nih ayamnya nih, kayak Dan. Nah, dia satu kotak, satu box itu isinya 6 potong atau 6 ketul. 6 ketul ya, Kak ya? 6 ketul. Nah. Jadi kita pilih nih, Kedan. Kalian mau yang mana nih? Nah, aku nih. Wah, nih yang dada, Kedan, ya kan? Aku suka dada, Kedan, ya kan? Ya, Bang, boleh dipilih. Ya? Kayak apa? Nah, ini yang paha, Kedan, ya kan? Apalagi, Kedan, ya? Ayo, Bang, pilih, Bang. Silakan, Bang. Ini yang... Oh, ini sayap, ya? Ini apa nih? Oh, ini besar kali, Kak. Ini apa? Oh, leher. Oh, leher kedannya kan. Berarti siap mengantuk gini-gini awak kedannya kan. Makan. Nah, 6 ketul kedan. Nah. Ini aku pilih paha lagi kedannya kan. Sap. Nah. Sap. Wah, ini kedan. Ini aku pilih dada. 1 2 3 4 5 6. 2 4 5 kedan satu lagi. Wah, ini banyak juga nih kedan. Ini enggak main-main ini. Ini luar biasa, potongan-potongannya besar-besar pula tuh. Anam kita nih, anam. Jadi kita buat sausnya ya, Kedan ya. Yuk, makan dulu. Ih, baiknya, Mak. Thank you, tau. Thank you.
Kita jejak, odois, kita jejak kuliner. Akhirnya Kedan dapat juga yang diburu Kedan ya kan. Walaupun cuaca panas, enggak peduli Kedan ya kan. Yang penting dapat yang diburu. Ini Kedan. Ayam goreng berhantu nih Kedan. Ini ada yang menu barunya yang mix ini Kedan. Ini kan dia ada yang ayam goreng berhantu yang Korean Kedan ya kan, yang spicy. Ini ada yang keju atau cheese, ayam goreng cheese ya kan Kedan nih. Nah. Mantap nih Kedan. Luar biasa, murah pula tuh kedannya kan. Wah ini minya salah cakap, Pak. Minum kedannya kan. Wah ini minumnya nih kedannya besar kali nih kedan. Ini 5 ringgit nih kedan, sebesar ini kedan. Kenyang terduduk dibuat nih kedan. Nasi jagung sama buah naga kedannya kan. Dan nasi lemak kedannya kan. Udahlah, udah lapar kedannya kan. Kita mulai review-review makan-makan yang namanya ayam goreng berhantu ini kedannya kan. Makan dulu, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Nah, kedan. Ini kan udah dikasih saus Korean sama cheese. Jadi aku mau ngerasain ayam yang originalnya nih rasanya kayak mana ya kan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini Kedan. Mantap gak? Wih, perhatian Kedan ya kan. Bismillah. Oh makjang. Ini crispy Kedan. Crispy kali dan lembut kali ini ayamnya Kedan, lembut luar biasa. Mak jangan Kedan, luar biasa, mantap kali Kedan, mantap kali. Jadi dia ini masak Kedan ya, nggak ada daging merah-merah tuh lagi Kedan ya kan. Ini bumbunya nih, ini kalian meresap nih sampai ke dalam-dalam daging ayamnya Kedan. Crispy, renyah Kedannya kan. Garing, lembut lagi ayamnya. Begitu digigit langsung ngelupas dagingnya Kedan. Luar biasa Kedan. Tinggal tulang. Kita lanjut Kedan ya, yang menu sesungguhnya Kedan. Aku mau coba ayam goreng Koreannya nih Kedan. Jadi dia pakai saus Korean Kedan yang pedas. Nah ini pakai taburan wijen lagi nih Kedan, ya kan. Tadi ada sedikit lagi tambahan tadi macam abon cabai gitu ya. Kita coba Kedan ya. Bismillahirrahmanirrahim, mangan dulu. Aduh Kedan, omak jang Kedan ya. Jadi walaupun dikasih saus kayak gini Kedan, dia tetap renyah ya. Dan sausnya ini dia apa ya? Rasanya itu Kedan, dia ada macam lengket Kedan ya kan. Dan pedas Kedan, tapi tidak terlalu pedas yang kayak mana kali, tapi ini pedas Kedan ya, ini pedas. Pedas-pedas manis gitu Kedan ya kan. Wah, luar biasa Kedan. Enak kali Kedan. Murah Kedan ya kan. Satu potong 1 ringgit 50 sen. Ini Kedan. Tetap renyah dan crispy Kedan. Mojang. Mantap kali. Jagung Kedan, luar kali besar kali Kedan.
Sama bersama jemuk aku, Edan. Loh, Mak, segar kali, Edan, segar kali. Aduh. Lanjut, Edan. Ini ayam yang cheese ya, Edan ya. Wih, sini, Edan. Ini ku bilang sama macam resto ya, aku ku bilang, Edan, ya. Tapi ini kayaknya nih, untuk cheese-nya, ini luar biasa boros ini, Edan. Nggak pelit, Edan, lah. Nggak tanggung-tanggung. Taburan cheese-nya, Gedan, ini sama macam kita misalnya kita beli. Sama, Gedan, ya. Nggak ada perbedaan karena aku buat video, nggak ada. Ini sama, Gedan. Yuk, makan dulu. Mak, jangan, Gedan. Luar biasa, Gedan, ya, kan. Apa? Rasa cheese-nya yang kuat. Yang strong, Gedan, gue bilang, ya, kan. Wih, luar biasa, mantap kali, Omak Jang, ya kan? Waduh, Gedan, mantap kali, Gedan, lagi kita hajar lagi, Gedan, ya. Nih, Gedan. Langsung lepas daging dari tulangnya, Gedan, ya. Begitu digigit, ya, Gedan, ya kan? Begitu lembutnya, Gedan, gue bilang. Luar biasa. Omak Jang. Mantap lagi, Gedan. Tinggal tulang, Gedan. Sayang. Nah, Gedan. Kalau kalian nungguin aku sampai ini habis, Gedan, ya kan? Besar emak, Gedan, ya kan? Kok ini nungguin aku sampai ini habis, Gedan? Tidak lama kali, Gedan, ya kan? Mending lain udah tahu nih, ayam goreng berhantu tuh kayak mana, ya kan? Cemana bentuknya? Jadi, Gedan, kalau misalnya kalian penasaran, pas di Malaysia, kalian bisa datang kemari, Gedan. Alamatnya nanti ada di deskripsi, Gedan, ya kan? Lengkap. Nah, kalian boleh cobain namanya ayam goreng berhantu, ya, Gedan, ya. Jadi, tetap kalian ikutin, Gedan, konten-kontennya Om Sarung, Om paling ganteng sekota Medan, di Jawa Kuliner. Jangan lupa kalian share, kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe, Gedan, ya. Oke, Gedan. Mantap kali.